Seharusnya masker ini memiliki antivirus di tengah-tengah sini. Dengan jangka waktu setiap pemakaian itu 3-4 jam. Itu yang paling murah. Ya. Yang mulai naik dengan merek yang lebih bagus lagi, ini bisa sampai 6-10 jam di tengah-tengah sini. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada izin dia setelah kita lakukan penelitian. Ini yang kemudian di Narkoba Polda Metro Jaya bersama tim berhasil mengungkap adanya produksi masker ilegal yang ada di daerah Cakung sini. Total semua yang kita berhasil mengamankan di sini ada sekitar 60 dos, lagi 600 dos. Ya, yang isinya kurang lebih sekitar berapa ini? Ya. Total itu sekitar 30.000. Ya. Untuk teman-teman media ketahui, satu hari dia bisa memproduksi, kalau kita kalikan saja dia jual sekitar 200.000. Ya, ini hasil kasar yang kita dapat di hari ini. Itu dia bisa mendapat sekitar keuntungan sekitar 200-250 juta dalam satu hari. Ya. Teman-teman tadi sudah lihat semua di bawah. Itu yang sudah selesai diproduksi, dalam satu hari dia bisa memproduksi. Kalau di total semua, hasil keuntungan sekitar 200-250 juta dalam satu hari. Dia mulai bergerak memproduksi masker ilegal ini sejak Januari yang lalu. Ini hasil keterangan awal. Ya, kita berhasil mengamankan sekitar 10 orang. Di sini pegawainya mulai dari penanggung jawab sampai dengan sopirnya. Ya, ini ada 10 orang. Pemiliknya sementara tidak di tempat. Kita tetap akan mengupayakan untuk menangkap pemilik daripada gudang ini. Gudang ini awalnya izinnya untuk tempat alat-alat kesehatan. Tetapi pada prakteknya dia gunakan untuk memproduksi masker ilegal ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.